什么？真以为这些东西与你有关？只有他才会干这些稀奇古怪的事情。Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini bakal melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Tales of Demon and Gods Part 29 di season kelima. Dan yang belum nonton part sebelumnya ataupun season sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi, oke? Melanjutkan part sebelumnya, Tunesio pun memberitahu bahwa bukan ia yang mengatur jebakan di depan benteng. Mendengar hal itu, Raja Kota pun menyadari, pasti ini adalah ide Nili. Di sisi Chen Hong, ia pun meragukan Nili dan lainnya, bahwa jebakan yang mereka buat bisa melawan serangan gelombang binatang. Namun ketua keluarga lain berkata, lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Akan tetapi, Chen Hong tetap yakin bahwa kekuatanlah yang bisa melawan serangan gelombang binatang tersebut. Sementara itu, ketua keluarga Huyan memberitahu bahwa kali ini serangan gelombang binatang hanya jutaan, dan kota Glory bisa menghadapinya yaitu seperti dulu. Namun, Tunisio berkata, setiap ada gelombang binatang menyerang, pastinya ada banyak korban di kota Glory. Setelah hal itu, mereka pun menjadi heran, dikarenakan gelombang binatang belum saja muncul. Padahal sudah melewati 5 jam. Kemudian Tunisio menduga gelombang binatang mungkin mengubah arah rute mereka demi mencari mangsa yang lain. Hal itu pun membuat Raja Kota lega kalau hal itu benar adanya. Namun tak lama suara gelombang binatang pun terdengar. Lalu Raja Kota pun menyalakan tanda agar Nili dan lainnya segera kembali ke benteng. Setelah hal tersebut, gelombang binatang pun mulai berdatangan. 收场要来了，全员防御他。Sementara itu, Nili pun memberitahu Tunesio agar ia mengatakan kepada Raja Kota untuk tak mengambil tindakan. Dan tunggu gelombang binatang menghantam dinding. Di sisi Chen Hong, ia pun tahu bahwa ketika serangan pertama datang, masing-masing ketua keluarga turun tangan untuk menahannya. Kemudian ia pun memiliki rencana setelah semua menang serangan pertama, ia akan membuat masalah. Dan serangan kedua, semoga Raja Kota dihabisi oleh gelombang binatang. Kemudian ketika semua ketua keluarga bersiap untuk menang serangan pertama, Raja Kota pun memberitahu jangan bergerak sebelum ada perintah darinya. Lalu Raja Kota berkata ia akan melempar Nili dari benteng jika jebakannya tidak berhasil. Setelah hal itu, gelombang binatang pun mulai mendekati benteng. Piao yang melihat hal itu, ia pun tahu banyaknya monster angin salju. Dan ia pun berdoa agar ia tak diinjak oleh monster itu. Kemudian, Xiao Xiu pun langsung menendang Piao, dikarenakan ia penakut. Terlebih, Duzi juga berkata pada Piao bahwa pria sejati itu tak akan pernah mundur. Jiun yang mendengar hal itu, ia juga tak akan pernah mundur. Dan itu sebagai putri keluarga angin salju. Sementara itu, Ning Era justru berkata dalam hatinya, jika kota Glory benar-benar hancur oleh gelombang binatang, ia akan tinggal bersama Nili di saat terakhirnya. Sementara
Setelah hal tersebut, gelombang binatang pun mulai menginjak jebakan Nili, yang membuat ribuan dari mereka mati. Raja kota dan lainnya yang melihat hal tersebut, mereka pun terkejut, dikarenakan ini seperti sihir. Kemudian Nili pun menjelaskan bahwa api yang ia buat dari minyak merah yang disuling dari darah binatang, ketika mereka menginjaknya akan langsung terbakar. Terlebih lagi, monster angin salju yang lebih rendah tidak akan bisa memadamkan api tersebut. Lalu Tonisio pun berkata bahwa Nili sangat cerdik, dikarenakan ini bisa menghemat tenaga mereka. Namun mereka dikagetkan dengan gelombang binatang yang berhamburan ke arah lain. Raja kota yang melihat hal itu, ia pun khawatir, dikarenakan gelombang binatang akan menghantam wilayah timur dan barat kota. Ditambah lagi, penjaga dinding di sana juga sangat lemah. Hingga akhirnya, Raja Kota pun menyuruh memindahkan pertahanan ke wilayah tersebut. Namun, Nili mencegah hal itu dikarenakan rute di sana juga dipasang jebakan oleh Nili. Raja Kota yang melihat hal itu, ia pun tak menyangka bahwa Nili sudah memprediksi rute pelarian para monster tersebut. Pastinya bersambung di part 30 dan seterusnya. Dan ini merupakan alur cerita Donghua Tales of Demon and God part 29 di season kelima. Dan untuk video selanjutnya masih membahas series yang lainnya ya, dikarenakan untuk Lord Nili masih ongoing dan masih menunggu seminggu 2 episode gitu ya. Dan pastinya akan membahas kembali dari Legend of Show dan juga Donghua lainnya. Tapi kalau kalian punya rekomendasi, silahkan komentar di bawah ini, oke? Tadinya memang akan membahas dari Domain Pedang, tapi karena memang sudah banyak episode ketinggalan ya, tapi tidak apa-apa kali ya, silahkan komentar di bawah ini, oke? Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video sampai habis dan selalu mensupport channel admin. Ditambah lagi untuk video selanjutnya pasti lebih seru dari Lord Nili, oke? Dikarenakan gelombang binatang sudah masuk dalam jebakan Nili. Dan setelah serangan pertama nanti, pastinya Nili dan lainnya akan turun untuk langsung bertarung dengan para binatang itu ya. Dan untuk itu yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kalian tak ketinggalan setiap video selanjutnya, oke? Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan setiap ada video baru ya. Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.